pasang koil Chevrolet Orlando teman-teman. Jadi koilnya modelnya begini ya, segelonjoran pokoknya. Nah ini tadi proses pembersihan sama carbon clean, apa namanya itu teman-teman, ruang bakarnya kita bersihkan, kita gurah mesinnya, kemudian pembersihan injektornya juga tadi teman-teman. agak sedikit rumit lah untuk injektor. Oke, sekarang kita pasang bautnya L teman-teman. Pakai model L bintang gitu sih di sini Chevrolet. Modelnya berbintang pokoknya teman-teman, berbintang. Baut-bautnya itu bintangan semua. Asik sih. Ininya, apa namanya? Baut-bautnya. Nah, ini juga bintang berbintang. Nah, kalau Chevrolet ini keluhannya yang belum kita tangani kebocoran di area termostatnya itu teman-teman. Jatuh kuncinya teman-teman. Biar natural ya. Gak usah di pause. Kalau apa namanya pengencangan di coil ini keras banget sih enggak, tapi standar aja lah teman-teman ya. Pokoknya keras, karena kalau enggak rapet misalnya ada air masuk ke sini celah-celah ini bisa bikin loyo teman-teman. Loyo tenan pokoknya. Ntar kita cek juga baut ini teman-teman. Oh, sudah tadi nih, mastiin aja. Oke. Baru kita pasang soketnya di sini teman-teman. Soket kita pasang. Oke, soketnya dipasang. Ada ininya nih teman-teman. Apa namanya? Klipnya. Oke. Kita pastiin. Oke, aman. Baru ini pasang di sini teman-teman. Ini juga. Oke, seperti itu aja pemasangannya teman-teman. Kalau teman-teman mau ganti koil ya seset gitu semuanya, itu untuk Orlando. Nah kita cek teman-teman ya, kalau habis pasang injektor kita pastiin cek kebocoran. Tapi sebelum kita hidupin ini, kita sudah cek duluan tadi. Jadi posisi kita pasang soket-soketnya diterpasang semuanya, kita starter tadi itu dalam keadaan businya terlepas. Kita mastiin kebocorannya, jangan sampai pas hidup ini bocor, itu bahaya juga. Oke, itu aman posisinya ya. Oke, soketnya sekarang kita pasang ini ya teman-teman, apa namanya, klipnya ini kita pasang ini teman-teman ya, kita pasang apa namanya klipnya seperti itu. Oke, sudah terpasang ini ya, sempurna. Jadi masang ini kan ada tanda panah, masangnya tinggal di glek gitu aja, glek sedikit. Kita lap dulu biar yang punya bahagia, senang dan lancar, lancar bayarnya juga teman-teman. Tapi alhamdulillah customernya bayarnya lancar-lancar. Kita cek-cek juga mana yang belum terpasang teman-teman. Ini belum, kita pastian lah, pastikan seperti itu. Kita cek-cek dulu, kita final cek dulu teman-teman. Oke, mana yang tadi dilepas, nah itu bekas bocornya ya. Oke, ini sudah terpasang dengan baik. Mana lagi teman-teman yang belum terpasang seperti itu. Kita cek-cek, sudah aman. Soketnya nggak banyak dibuka sih, cuman tadi kalau melepas injektor, kabel ini yang agak susah teman-teman. Kabel apa namanya, kabel ground ke injektornya di bawah situ. Itu agak sulit dilepas. Gak sulit sebenarnya, nyelempit gitu aja. Oke, ini ya, pasti terpasang semuanya, soket-soketnya jelas. Oke teman-teman, itu aja, semoga bermanfaat. Ekotek Orlando, kita siap melakukan servis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.